Dua pesawat milik TNI AU dilaporkan jatuh di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari Polsek setempat, satu pesawat sudah ditemukan, namun pesawat jatuh yang kedua masih belum ditemukan. Ada dua pesawat yang jatuh. Anggota Polsek infonya baru ditemukan satu pesawat, Kamis 16 November siang. Kecelakaan pesawat itu sendiri terjadi di Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang didapatkan, pesawat TNI AU yang sedang berlatih berjumlah 5 pesawat. Sejauh ini pesawat tempur itu jatuh berdasarkan kesaksian warga sekitar. Kebetulan di daerah situ banyak tebing. Dan kebetulan banyak warga yang melihat ada pesawat yang menabrak tebing, ujarnya. KSAU Marsikal Fajar mengonfirmasi ada dua pesawat yang jatuh. Betul, ada dua, ujar Fajar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.